Sudarlun usaha retail Suzuya Mall Melabu resmi dibuka yang berlokasi di Jalan Nasional Pasar Induk Melabu Aceh Barat, Rabu 27 Maret 2019. Jadi di lantai satu ini nanti diisi oleh supermarket. Supermarket, makanan, minuman, ya, sayur, buah. Kemudian P2 ada department store, ada pakaian anak, pakaian laki-laki, pakaian perempuan, sepatu, aksesoris, kacamata, dan segala macam di lantai 2. Dan di lantai 3 ada permainan anak-anak plus restoran siap saji. Cuma restoran siap sajinya kemungkinan sebelum bulan puasa nanti baru bisa dioperasikan karena belum terkejar. Karena kemarin waktunya cuma 6 bulan. Jadi ini kita 6 bulan berjibaku mempersiapkan toko untuk masyarakat yang ada di Melabu. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa hadir dengan kondisi yang tidak kalah bagusnya dibanding di Banda Aceh, dibanding di Bire, dibanding di Langsa, bahkan di Medan sekalipun tidak kalah. Ini konsep terbaru kita. Jadi bapak-bapak yang selama ini akhir pekan main ke Banda Aceh, main ke Medan untuk berbelanja, mungkin ke depan tidak usah bayar ongkos lagi, cukup belanja di Suzuya Melabu. Untuk belanja, insya Allah saya akan bangun kampung-kampung semuanya, daerah tersulit agar makmurnya kota Melabu. Kalau langsung saya bangun, saya majukan ke Melabu, tidak ada yang berdatang beli di sini. Suzuya makin makmur terus ke depan. Terima kasih. Akhirnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian dengan memotong pita dilakukan Bupati Aceh Barat Haram Bli MS bersama General Manager Suzuya Department Store dan Superstore Mirwazi serta Muspida setempat. Usai peresmian dilanjutkan peninjauan lokasi mal 3 lantai tersebut dengan menaiki lantai 2 dan 3 menggunakan eskalator dan lift. Melabu, Rizwan Serambion TV.